Pemirsa, 19 rumah hangus terbakar akibat kebakaran di Kampung Nelayan Lorong Nelayan 2, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sumber api berasal dari atap salah satu rumah nelayan. Halo, Pak. Kebakaran di Kampung Nelayan di tepi Sungai Batang hari ini terjadi pada Selasa pagi. Api sulit untuk dipadamkan karena daerah pemukiman yang padat dengan bangunan konstruksi yang mayoritas kayu. Api berasal dari atap rumah seorang nelayan yang juga merupakan pengusaha eksportir. Akibat kebakaran, puluhan nelayan kehilangan tempat tinggal, sementara warga berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat aman. Butuh 2 jam bagi petugas pemadam untuk memadamkan api. Sementara kerugian material akibat kebakaran ini belum diketahui.